Hey yo, kawan-kawan sekalian. Ha, saya percaya lu orang semua pun sudah tengok itu thumbnails dan juga itu subtitle. Hari ini saya nak bagi lu orang tahu tentang satu barang yang sangat special adalah ini barang, kotak yang besar. Ha, besar-besar sangat besar. So, apakah dalam kotak ini? Ha, ini actually adalah Relax. Relax mereka bagi ini barang bagi saya kotak yang besar untuk buat review. Ini actually adalah satu-satunya flavor di dalam yang untuk bagi lu orang mix sendiri. Ini barang kalau saya tahu mereka bukan jual lah. Ha, mereka untuk bagi kepada pengguna-pengguna Relax yang tetap lah. Ha, yang fans-fans Relax ni. Tetapi Adrian tidak tahu bagaimana nak apply lah kalau lorang sebagai fans-fans ataupun pengguna-pengguna tetap. Apa-apa pun, Adrian akan buat review tentang kotak ini di dalam. Actually sangat special. Ha, jangan menghabiskan masa. Mari saya tunjukkan. So, lorang tengok dia punya kotak besar-besar, tak ada apa, dia cuma tulis Relax dekat sini, simple outside. Lepas tu, this is side arm. Ha. Attention Formula Discovery Channel. Ah, no lah, just kidding with you all guys lah. Formula Discovery Assurance Inside Limited Edition. Ha. Design in Relax Lab. Design in Relax Lab, ini macam. So, kita just bukakan dia punya kotak. Dalam ni, ha, dia kencau sikit. Lorang boleh tengok dekat sini. Sini dia tulis Formula, lepas tu discover what's inside your Relax pod, discover what's inside your Relax pod. Actually dia punya kotak kan, ha, sangat cantik tau. Dia punya box ini mereka buat sampai sangat professional lah. Ha, dia ada XXXXXX dekat sini. Lorang boleh baca dekat sini, exclusive e-liquid DIY kit in flavor fresh red watermelon ice. Ha, mereka cuma send satu jenis flavor, tetapi mereka dibahagikan kepada banyak lah. VG, PG, dia punya chiller, ini macam semualah. Saya akan tunjukkan bagi lorang tengok lah. Okay, dekat sini dia tulis let's begin. So mari kita buka kan. Ha, so lorang boleh tengok dekat sini. Mari saya tunjuk. Susah mau tunjuk lo. Dekat sini dia tulis hello. Ha, everything is in the box commonly used in your everyday life. Ha, ini macam lah. So kita ambil keluar dia punya experiment guide punya ini buku. So dekat sini pula mereka ada elemen daripada 1 sampai 5. Bermaksudnya dia punya VGPG dan dia punya flavoring lah. Tengok dekat sini. Watermelon flavoring C. Ha, ini macam I am different from the previous watermelon because I'm the sweetest of the bunch. I put a touch of sweet Nurse in your pod. Ini macam. Lepas tu ini adalah dia punya bottle lah. Lepas tu dekat sini pula kedua kita tengok watermelon flavoring B. Ini macam I am different from the previous one because let's face it, I'm just a cooler. Ha, ini macam lah. I create a fresh sense of cooling in your flavor. Ini macam. Okay, yang elemen ketiga pula dekat sini dia tulis watermelon flavoring A. I'm not entirely new to you. I have a long high story, ha, history of safe use in the wide variety of food such as yogurt, sweets and cakes. I bring the wonder of fruity taste to you. In macam lah. So dekat elemen 4 pula, vegetable glycerin. Ha, like PG, you are familiar with me too because I am commonly used in cake. I give a thick sensation to vapor. So let me explain kepada korang semua. Ha, ini dia bagi divide by semua lah. VG, PG, lepas tu chiller, lepas tu flavoring. Ha, ini macam. VG adalah vegetable glycerin. Adrian pun sudah pernah explain di dalam video Adrian yang banyak-banyak. Okay, VG ini adalah satu barang yang bagi vapor lebih. Ha, yang ada juga dalam kek, makanan, semua adalah pakai VG juga. So yang ini pula last kali adalah propylene glycol, just call me PG. Ha, short form PG. You have actually known me for a while. I am commonly used in bread. Ha, roti ada pakai ini propylene glycol. Ha, I keep the e-liquid stable and provide the throat heat that you desire. So PG itu dia boostkan kurang punya, actually bukan throat heat, PG itu dia boostkan korang punya taste. Macam e-liquid kita pakai 50% VG, setengah VG dia sudah ada flavoring, setengah VG dia tak ada flavoring. So macam example kita kena pakai 10% of dia punya flavoring, 40% dia punya VG, lepas tu 50% propylene glycol. So dia totalnya 100% ini macam. So baru korang akan taste dia punya flavor macam mana. So sekarang Adrian akan explain tentang VG PG pula. Kalau korang pakai 50 VG 50 PG, korang akan dapat asap.
yang tak begitu banyak lah, 50%, lepas tu flavor pun ada. So example, kalau korang pakai 70% punya VG, vegetable glycerin, bermaksudnya dia akan boost up korang punya asap lebih banyak, dia punya foam dia lebih tebal, ha, ketebalan ini macam. Lepas tu sudah 70% vegetable glycerin, bermaksudnya 30% sahaja korang boleh letak propylene glycol lah. So propylene glycol kalau 30%, dia punya flavor, dia punya flavor punya feel akan kurang sedikit disebabkan asap lebih banyak. So kalau banyak flavor, mereka keluarkan 50% macam ni, VG, PG, ataupun sesiapa yang nak main asap yang lebih banyak. Example macam dulu kita pakai tank ataupun dripper, kita masukkan flavor VG, high VG, lepas tu low strength, kita nak main asap untuk blow clouds ataupun cloud chaser. Dulu sebagai seorang vapers, ada macam ini punya competition lah, so mereka kena pakai setengah, dia pakai high VG, 90% of VG lah, is very very safe to vape lah. Even though is 50 VG, 50 PG ataupun ada nikotin ataupun ada flavoring, actually is also safe to vape, because actually dalam vaping e-liquid ini actually adalah semua daripada makanan jugalah. So let's continue. So bukan sahaja dekat sini, actually dekat sini dia ada satu box dekat sini. Tarik keluar, tengok guys, tengok guys, dia ada dropper, 8 dropper bagi korang. Lepas tu dia ada glove dekat sini. So Adrian akan ajak korang lah. Okay, kita ambil keluar semua barang dia dulu. Dia punya botol ni, ini adalah dia punya cartridge yang kosong lah. Actually inside of the Relax Infinity, dia punya cartridge adalah macam ni. Mereka pakai ceramic coils di dalam. Version yang apa saya tak tahu lah, tetapi yang ini mesti geng jauh, powerful lah. Tengok dia punya structure dekat dalam pun cantik. So yang ini pula adalah untuk bagi korang kacau. So ini jangan ada kotoran di dalam, make sure jangan ada kotoran. Dropper dan juga glove. So sekarang untuk kotak ni saya letak tepi dulu. Dalam instruction manual ini pula, mereka ada ajak korang bagaimana nak brew satu jus. Dekat sini dia tulis resepi daripada watermelon A, watermelon B, watermelon C. Ini bukan bermaksudnya korang boleh pilih antara watermelon A ataupun B atau C. Dia kena campur semua sekali. Dia bukan flavor yang tak sama watermelon, dia sama. Disebabkan mungkin ini adalah dia punya itu chiller ataupun apa-apa, mereka tak bagi tahu. So mereka just letakkan watermelon ABC lah. 1ml, 1ml, 1ml. PG 1.5 disebabkan ini adalah based on PG punya base lah. So VG kita letak 5.5ml. So 5.5, 1.5, lepas tu 1, 2, 3, dia total adalah 10ml lah. Korang matematik lah sendiri. 1, 1, 1, 1.5, 5.5. Ini macam. So apa-apa pun, hygiene, kita brew flavor sebagai seorang vapers ataupun sebagai seorang brewers, the first thing, the most important thing is hygiene. Kita kena tak ada kotoran. Make sure. Macam manalah. Takpe, takpe. Saya pakai saya punya sendiri punya. Hitam-hitam. Hitam itu premium, so aku pakai hitam lah, hitam punya glove. Okay, tahan sikit macam. So dropper ini sangat penting juga. Ini adalah untuk bagi korang measure korang punya flavor. Macam, okay, dia bagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So kita buka kan. So kalau korang nak jadi sebagai seorang brewers kan, ini barang semua korang mesti tahulah. Jadi yang untuk Adrian receive ni adalah cuma rookie, just tunjuk bagi korang tahu. Betul-betul punya brewers, mereka pakai lebih besar lah. Make sure everything is clean lah guys. Kalau boleh kita cuci dulu ataupun kita lap-lap. So tunggu Adrian pergi cuci dulu. 5 minutes later. Okay, lepas tu kita lap kan. Okay, kalau boleh korang pastikan tak ada air di dalam. Make sure everything is perfectly clean. So example, untuk the first bottle yang mereka bagi, kita bukakan. Lepas tu kita masukkan ikut dengan dia punya itu instruction manuals lah. Kita masukkan 1ml. Okay, kalau dia lebih daripada 1ml, kita taruh balik. Okay, so masukkan ke dalam botol ni 1ml, sikit sahaja actually, sikit sahaja. So yang kedua pula, watermelon B macam ni, sama juga 1ml. Tengok lah dekat sini, averagely dia 1ml. Kita taruhkan, masuk ke dalam macam ni je. Okay, lepas tu kita tutupkan. So yang ketiga pula, kita campur 1ml juga. 1ml, 1ml, 1ml. Macam ni. Ambil keluar. Oh, dah terlebih. Letak balik sikit. Okay, masuk ke dalam. Masukkan semua ke dalam. Tutupkan balik. So yang ini pula, vegetable glycerin. Korang tengok, dia pekat. Comparison dengan yang ini,
Yang ini semua dia flavouring chiller macam ni. Lepas tu yang ini VG dia memang pekat sedikit. Comparison dengan PG pun, PG ni dia cair, dia boostkan flavour. Yang ini dia pekat. So itu pasal VG dia akan bagi korang asap yang lebih banyak lah. Tapi kena jaga coil juga. Setengah coil dia tak boleh tahan. Macam dulu kita pakai dripper cotton tu, kita kena adjust sampai dia punya kapas fluffy-fluffy, baru dia akan serap dia punya VG sebab dia pekat. So bukakan VG. Okay, lepas tu make sure semua barang kena kemas. Okay, untuk VG ini 5.5 ml dia suruh masukkan. 5.5 ml, lebih. Wah, pekat lo. So dekat sini sekarang 2 ml. Okay, kita boleh bagikan kepada 2 kali ataupun 3 kali. 2 ml kita tekan habis macam ni. Lepas tu masukkan 2 ml lagi. Okay, 2 ml lagi kita masukkan macam ni. Dah macam saintis Adrian. Actually Adrian pun adalah seorang brewers. Adrian ada lab juga. Adrian dah buat flavor juga. Tetapi hari ni Adrian nak tunjukkan apa yang relax saya bagi Adrian lah, secara ringkas lah. So kita tutupkan dia punya VG. Actually nak jadi seorang brewers bukan susah, bukan senang. Korang kena pandai korang punya resepi. Dan yang penting sekali kena hygiene lah, kena bersih. Okay, so dah terlupa tadi dia punya VG kan. Adrian masuk 4 ml je. So kena masukkan 1.5 ml lagi. Okay, 1.5 ml. So total dia punya VG adalah 5.5 ml. Macam ni. Okay. Dan kalau boleh, dia punya stopper ni jangan mix lah. Disebabkan ini cuma example. Tetapi kalau boleh, kita guna stopper yang lain lah. Kita jangan mix dia punya stopper dalam flavor-flavor tu semua. Nanti dia out of taste. So tadi kita dah pakai VG kan. Lepas tu VG tu pekat. Kita tukar stopper yang baru. Yang stopper yang pernah pakai kita buang. Okay, kita ambil keluar. Stopper yang baru. Okay, stopper yang lama kita buang. Ini pun berapa sen je, tak payah simpan-simpan. Buang disebabkan saya tak nak campur, nanti PG rosak pula. So kalau kita guna yang baru, dia baru boleh tahan. Dan ingat guys, masa korang dah habis tuang, cepat-cepat tutup. Jangan bagi masuk angin. So tadi Adrian dah campur PG. Yang VG ni dia 1.5 ml. VG senang, dia tak pekat. So kita just masukkan 1.5 ml. Okay, ini macam ngam-ngam. Masukkan. So dalam sini, total adalah 10 ml. So dah habis campur, kita buang lah stopper ni. Kita tak payah pakai dah. Okay, lepas tu the next step, pakai steering rod ni, make sure adalah bersih ya guys. Okay, korang just kacau. Tengok, kacau macam ni. Tengok dekat sini, dia cun-cun ngam-ngam lebih kurang 10 ml yang kita mix tadi barang punya semua tu. Okay, kita kacau kan. Yang mereka send bagi saya adalah flavor watermelon. Actually bukan sahaja watermelon, banyak lagi. Usually kita brew juice kan, kita tak guna kacau macam ni lah, kita guna machine. Okay, magnetic machine, kita just bagi dia tekan satu button, dia akan kacau sendiri. Tetapi ini dia cuma based on eksperimen senang-senang punya, buat dekat rumah kan, senang sikit. Ini yang sendiri nak hisap lah. So untuk kacau ni actually dia kena lebih daripada 50 kali. Dia depends on brand apa punya ingredients juga. Dan juga setengah flavor dia kena steep selama seminggu. Setengah dia sebulan, whether dia depends on flavor. Tetapi yang ini mereka send bagi Adrian punya tidak payah. Korang just tunggu 30 saat, korang boleh masuk dalam tank, hisap. So just kacau in macam. Ingat guys, untuk barang-barang yang macam ini semua, kalau boleh korang pakai apron ataupun korang pakai cermin mata. Jangan kena mata. Bukan bermaksudnya toxic, kena mata boleh macam ni, bukan. Makanan pun sama. Makanan kalau korang cili, korang boleh makan. Tapi itu cili, korang ambil pi ini macam korang punya mata, korang pening ke tak? Korang sakit ke tak? Sama lah dia punya teori kan. So kita pakai stopper yang baru, ambil keluar. Untuk tank ini kita masukkan sampai dekat sini. Yang line ini sudah cukup. Okay, mereka recommend sampai line ini sahaja. So apa yang kita nak buat seterusnya adalah masukkan dia punya ml. Actually 2 ml sahaja. Yang flavor ni korang mau simpan, korang taruh dalam 10 ml punya bottle untuk simpan lah. Lepas tu kita masukkan flavor macam ini. Boleh nampak tak? Tak cukup lagi. Pandai Rex, dia bagi kita customize sendiri. Okay, masukkan lagi. So korang just tekan kuat-kuat, masukkan. Ini macam tengok sudah siap. Okay, sekarang ni semua barang sudah siap lah. Senang sahaja. So akhirnya ini kita letak tepi dululah. Korang kalau nak simpan, korang simpan. Okay, korang nak masuk ke dalam bottle 10 ml, nak simpan, next time nak guna lagi, boleh guna. The moment of truth. So sekarang ni Adrian nak pakai Adrian punya Relax Infinity ini. Kita masukkan. Sebelum masuk dekat sini, korang kena bukakan dia punya silikon dulu dekat bawah. Okay, tarik keluar, masukkan cartridge.
vibrate ini macam moment of truth. Takut juga loh, okay? Sebab kita just tip tak sampai setengah jam. Kita try tengok, tengok adakah begitu special dia punya flavor. Sejuk. Walau eh. Okay, kurang manis. Dia tak manis sangat. Tetapi apa yang best ni, korang boleh experience lah flavor ini daripada tangan korang sendiri, korang yang buat sendiri. Cakap tentang dia punya flavor, kalau mix sendiri ni, actually korang tak payah tunggu lama dah untuk flavor relax watermelon yang mereka provide ini. Boleh hijab tegui. Okay, dia tasteless. Dia actually untuk relax ini, dia adalah memang 100% target untuk setiap perokok lah. First thing, korang akan dapat heat. Heat dia actually dia tak cucuk, tetapi heat tu ada. Lepas tu second thing tu, apa yang syok adalah dia tak manis, dia punya flavor. Walaupun dia tulis ada kemanisan, actually masa korang hisap tu, first thing, dia tak ada manis. Lagi-lagi dia tak boleh dahaga flavor ni untuk relax. Smooth. Dia punya smooth sensation ni sangat-sangat syok. Begitulah mereka punya slogan, simple outside, quality inside. So as relax ini, quality control, trusted quality is your protection. Ingredients used in product are super duper safe, commonly found in food and also beverages. E-liquid, clean, pure, safe. Selain itu, apa yang saya suka adalah dia punya high technology, super smooth experience. Masa korang inhale dan juga korang exhale punya masa. Tengok inhale, exhale. Sangat-sangat smooth. Okay, tidak boleh adjust airflow. Mereka dah buat siap-siap bagi korang. Dia punya airflow ngam-ngam cun-cun. Merge dengan mereka punya cartridge sama mereka punya itu ceramic coils. So sekarang ni, Adrian nak tunjuk sikit lah. Bagi korang explain sedikit. Untuk ingredients ni, korang boleh tengok Adrian paparkan gambar dekat sini. VG adalah vegetable glycerin. Commonly used in cake. Lepas tu PG, propylene glycol. Commonly used in bread. So kalau korang nak baca, korang boleh tekan pause. Okay, the next page. Flavoring commonly used in food. Maksudnya dia punya flavoring lah. Lepas tu yang the next one adalah ini salt lah, commonly used to deliver satisfying puff. Seterusnya dekat sini adalah relax e-liquid is made of food grade ingredients. We rigorously test each ingredient to ensure it meets our strict quality standard. Ini macam. Lepas tu the next page mereka ada tulis dia punya relax quality goes beyond the known industry standard. With protected packaging, our post meets you in their best condition. Ini macam lah. So ini adalah dia punya next page. Korang boleh tekan pause untuk baca. Lepas tu up to 200 quality check to ensure consistency and reliability. Clean e-liquid secure by strict quality control. Ini macam 5 minutes later. So sekarang korang pun dah tahu kan bagaimana e-liquid didatangkan. Ini macam campur, ini macam campur, mix juice lah ini macam. And last kali, thanks kepada Relax yang send ini untuk saya demonstrate kepada korang semua. I think that's all for this videos that I want to tell you all. My name is Andren Low. I see you all at my next reviews again. Arigatou. Kamsahamnida. Not bad.